Halo, kembali lagi di channel YouTube Warga Cetar Super Mega Bintang. Di video kali ini gue bakal nge-reaction karena udah ada beberapa orang komentar, "Bang, ayo kita reaction Astro, namanya itu Astro apa ya? Astro Play, kan gue juga udah ada konten Astro Play reaction tuh. Udah banyak beberapa Astro Play yang gue reaction. Nah, ini ada video baru nih, Astro Play yang 5 menit 49 detik. Ini video baru kok, kalian kalau buka channel YouTube Astro itu udah paling atas yang no problem. Ini durasinya cuma 5 menit. Kita akan nge-reaction Astro Play yang no problem ini. Oke, ada keseruan apa tentang si Astro Play ini? Ini pas lagi foto, kalau nggak salah ini pas lagi foto-foto mereka konsep yang switch on kemarin itu deh. Dan sebelum gue reaction, gue juga seperti biasa bakal menempel layar screen record atau rekam layar di samping sini. Jadi ketika gue ngomong di bagian yang mana, part yang mana, atau kalian juga bisa nonton dan bisa lihat ketika gue mengomentari hal-hal video yang mana sudah ada di samping sini, oke? Dan udah kalian lihat, pasti kalian udah ada yang nonton juga sih ini. Kalau gue belum, karena justru gue dikasih tahu sama temen gue, kita reaction gitu, Astro Play yang no problem. Oke, hajar aja lanjut kita reaction ya. 1, 2, 3. Oh iya, ini pas lagi photoshoot, yang pas lagi photoshoot untuk album Switch On ini. Oke, mukanya flawless gitu ya, halus banget. Paling jahil emang. Nggak ada yang takut, cuma digituin sama MJ mah. Digangguin mulu. Tuh lihat gak sih? Itu kayak apa ya? Emang ya kalau namanya untuk foto konsep tuh kayaknya flawless banget gitu mukanya, dari mulai kayak hidungnya di sini, ini hidungnya pakai highlighter tuh pasti di depannya tuh bagus. Tuh kayak apa ya? Alisnya juga, alis itu kayak ini, lu lihat nggak alisnya? Alisnya tuh di bukan di desain ya, maksud gue bentukannya tuh kayak di bulu-bulunya ke atasin semua gitu loh, tapi depannya aja, belakangnya baru ngikutin kayak rapi aja gitu. Ya iyalah, namanya juga untuk foto konsep kan ya, jadi ya emang harus. Aduh, malu, bukropta. Mukanya tuh kayak ini banget gak sih? Kayak full banget gitu loh. Tuh. Kok gue gak ada? Kok gue gak pernah di-share foto-fotonya Raki yang kayak gitu? Aduh. Tahanu lagi cuy. Lu istighfar, lu istighfar. Ya Allah, bentukannya udah beda. Lu tau gak sih? Lu tau? Canu gak senyum aja, itu fotonya udah bagus. Lu foto konsep Canu gak usah senyum. Lu udah bagus gitu loh. Kalau photoshoot itu langsung diedit di tempat gitu ya? Gak usah pakai baju, kenapa sih kalau di kamera mah buat konten Astro ini, ya enggak sih? Masih baju gak usah digituin, gak usah gitu loh. Kan itu memberi pahala untuk kita gitu loh, memberikan kesenangan jiwa dan batin. Ya Allah. Aduh. Mun bilang.
Dia mah ngantuk tetap apa adanya ya. Kayaknya yang gue lihat tuh, Moonbin, maksudnya gimana ya? Dia kan, maksudnya biasanya kalau idol-idol Korea itu kan kayak jaga image di depan dimanapun itu gitu kan. Tapi dari mulai yang lu tahu mungkin yang pas lagi mereka live di V Live yang di mobil sama Sanha ya, yang dia pakai hair clip dicopot sama dia. Maksud gue kan ya udah, kalau misalkan nggak nyaman ya dicopot, taruh kayak gitu atau kasih ke staffnya. Ini mah sama dia dijadiin kumis-kumisan gitu loh, maksudnya ya udah kalau gue nggak nyaman ngapain aja gitu kan ya. Terus ini tadi barusan nguap, orang kan kalau nguap ya maksudnya tutup kayak atau apa, tapi ya udah, jadi ya udah apa adanya kalau Moonbin tuh. Lanjut. Aduh. Lanjut, siap nggak nih, kuat kagak nih ya, kita lanjut. Istighfar, gue banyak istighfar. Ya Allah, lanjut. Jonnyo. Udah. Jantung spotnya sudah berakhir ya. Tadi tetap naik tuh spot jantungnya tuh ya. Sekarang pelan-pelan. Ini coba diliatin apa itu fotonya, kameranya. Gue dia penasaran, gue kayak pengen lihat, tapi kan ini kamera nggak bisa digeser. Nah gitu. Tetap aja ya, dia mah nih menurut gue ya, mau si sana fotonya kayak bagaimana, kayak mau seksi konsep, kayak mau gimana pun, tapi kalau misalkan Barga Aroha dia ngelihatnya kayak bagaikan seorang bayi yang mengesalkan ya, karena kan dia evil magnet itu ya, tetap aja gitu kan. Lanjut. Halus banget ya sana tuh, halus banget gitu dari sininya sampai ke sini gitu. Kayaknya maksud gue bukan halus kulitnya, bukan putih badan ya, kalau orang Korea emang kayak gitu. Maksud gue kayak bentukannya tuh langsung gitu loh, paham gak maksudnya? Tuh jatuhnya mah jadi lucu ya kalau dia. Kenapa dia teriak anjir? Ya udah nggak apa-apa, emang nabe nanggung lah sampai umur 22 tahun, kapan? Tahun depan bener ya, dia udah janji ya, nanti tagih aja. Oke, gue baru aja saya menonton dari Astro Play yang No Problem atau yang photoshoot mereka untuk foto konsep dari album yang kemarin yang Switch On. Seperti itulah penampakan dari segitulah penampakan dari kebadan para member gitu. Lumayan ya. Ini lu tahu enggak, ini gue bikin syuting videonya nih, ambil video gambar ini jam berapa? Ini gue syuting itu jam 6. 626 ini masih pagi gitu ya, tapi udah diberikan suntikan asupan makanan yang bergizi di pagi hari, jadi nggak usah sarapan, gue udah merasa kenyang melihat mereka gitu ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke?